terbawa oleh kawan kemarin kan kita tuh. Ini diproduksi di mana Bu ya? Ibu lagi posisinya di Antikom, Ibu posisinya di Antikom. Ibu. Iya, kalau saya lagi di Pontianak, saya di Pontianak. Kalau Senin sampai Jumat kan saya di Antikom. Sabtu Minggu saya adanya di Pontianak. Kendalatan. Dinas Kecamatan. Kecamatan. Warga di Pontianak itu tadi. Apa? Tahan di mana ya? Ibu sih itu tadi, Ibu nih karena apa ya? Agak telalit lah, malu lah orang tua zaman sekarang kan agak dibuatin anak ibu, tapi itu ibu kan dari semalasnya. Jadi kalau orang mau pesan, ya dia beli di rumah atau dia telepon ibu. Tapi alhamdulillah sering dari pos, teman-teman dari ibu mereka sih kayak sih minta ini dikirim. Ada bungkusnya ada? Iya, di pokoknya kadang ibu Pontianak, kadang ke itu tergantung ibu mau juga. Punya teman sama waktu zaman sekolah itu dia usaha kopi. Nah, itu kopinya memang enak. Jadi yaudah, coba ya saya gabung. Punya teman sama waktu zaman sekolah itu dia usaha kopi. Nah, itu kopinya memang enak. Jadi yaudah, coba ya saya gabung. Awalnya. Jadi bisa macam-macam tuh kalau potensi sini. Terus saya lihat ternyata lada tuh banyak. Lada turun, kalau sering ngadu kan. Dek, duduk lah, Dek. Gimana? Dari, siap. Iya, Kak. Ini terbang. Dah, bilang satu. Bap, stop dulu. Kopi pak, silakan pak, kopi pak. Buka hujan, biar hangat. Kalau tas besar-besar begitu itu bisa semingguan dengan pemesanan sih. Tapi kalau untuk ini kan memang karena udah gabung dengan UKM.